Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila an qala wujubul wafa' bis siyamil mandur. امرأة تمنت من الله أن يرزقها بشيء في نفسها وقالت إذا تحقق هذا الشيء فسوف أصوم يوما وأفطر يوما لمدة سنتين واستجاب الله لها فصامت 15 وعشرة أيام تصوم يوما وتفطر يوما باستثناء فترة الحيض وبعدها مرضت ولم تقدر على الصيام فأفطرت أسبوعا ثم وصلت الصوم ولكن على التقطع تصوم يوما وتفطر يومين وتصوم يوما وتفطر 3 أيام وهكذا فهل لها أن تقضي الأيام التي مضت أم تخرج كفارة بدلا عن الصيام إن كانت غير قادرة على الصوم الجواب الحمد لله إن كانت نظرت ذلك وتلفظت به فإن هذا نذر يجب الوفاء به لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقوله تعالى في صفات المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وفي هذه الحالة يجب عليها قضاء الأيام التي أبطرتها أو قصرت في صيامها بأيام أخرى على عددها كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والنذر حكمه حكم الفرض سواء بسواء ولا تجزئ الكفارة في مثل هذه الحالة إلا فيما تجزئ فيه الكفارة عن صوم رمضان وذلك عند العجز التام عن الصيام فالشيخ وشيختي والمزمن الذي لا يرجى برؤه أما غيرهم ويجب عليه القضاء في الحالتين ولا تجزئ الكفارة أما إذا كان هذا التمني جاء عن طريق العزم بالقلب ولم يجري به نذر باللفظ إلا مجرد النية فإن هذا الصيام غير ملزم لأن النذر الملزم لا يكون إلا باللفظ أما مجرد العزم بالقلب فهذا وعد في مذهبنا لا يجب الوفاء به فإن شاءت صامت وإن شاءت تركت. Masalah pertama, kewajiban membayar puasa nazar. Ada seorang perempuan berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginannya. Apabila keinginannya tersebut terpenuhi dan terkabulkan, dia berjanji akan berpuasa selama 2 tahun dengan cara selang-seling. Puasa 1 hari, 1 hari tidak. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan keinginannya. Kemudian, perempuan ini pun berpuasa memenuhi nazarnya selama 5 bulan 10 hari secara selang-seling, terkecuali pada hari-hari haidnya. Setelah itu, dia tertimpa sakit yang membuatnya tidak mampu melaksanakan puasa. Karena sakit, dia pun tidak berpuasa selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, dia pun kembali melanjutkan puasanya, tapi tidak lagi berurutan. Kadang dia berpuasa 1 hari dan 2 harinya tidak berpuasa. Kadang juga dia berpuasa 1 hari, 3 harinya tidak. Dan begitulah caranya, tidak lagi selang-seling 1 hari. Pertanyaannya, apakah dia harus mengqada puasa atas hari-hari yang dia lewati? Ataukah dia harus mengeluarkan kafarah sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan? Apabila ternyata dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Jawabannya adalah, apabila dia benar-benar sudah bernazar dan telah melepaskan nazarnya itu, maka nazarnya yang seperti ini wajib untuk dibayar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat pertama yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji." Begitu juga di dalam surat Al-Insan ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menyifati orang-orang yang beriman yang artinya mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi, dalam keadaan seperti ini, dia wajib mengqada hari-hari yang dia tidak berpuasa dan hari-hari tempat dia kurang.
sesuai dengan jumlah hari yang dia tidak berpuasa dan lewati tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Hukum nazar adalah persis seperti hukum perkara yang wajib. Persis seperti hukum perkara-perkara yang wajib, sama-sama harus dipenuhi. Maka dalam keadaannya yang seperti ini, tidak cukup dan tidak terpenuhi baginya apabila dia mau mengeluarkan kafarah sebagai ganti dari hari-hari yang dia tidak berpuasa dan lewati tersebut. Karena kafarah ada tempatnya tersendiri, yaitu saat benar-benar tidak mampu melaksanakan berpuasa. Yaitu seperti orang yang sudah lanjut usia dan yang sedang sakit lama yang memang sudah tidak ada harapan untuk dia sembuh. Adapun selain dua keadaan ini, maka kafarah tidak dapat memenuhi. Semua ini apabila dia memang sudah benar-benar bernazar dan telah melafazkan nazarnya tersebut. Adapun apabila harapannya itu hanya sekadar terlintas di dalam hatinya, hanya sekadar niat dan tidak sampai dia mengucapkan nazar, maka tidak wajib atasnya berpuasa dalam keadaan seperti ini. Mengapa? Karena kewajiban untuk dia berpuasa baru hanya terjadi saat dia memang sudah benar-benar bernazar dan sudah mengucapkan nazaran tersebut. Adapun angan-angan yang hanya sekadar terlintas di dalam hati, maka ini disebut janji dan bukan disebut nazar. Dan janji pada permasalahan seperti ini, menurut mazhab kita, tidak wajib untuk dipenuhi. Kalau mau berpuasa, ya silahkan. Kalau mau tidak, juga tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Wujubu qada'i ma aqtarathul mar'atu min Ramadan. Ihdal akhawat lam taqdi siyam alladhi 'alayha min Ramadan li'iddati sanawat. Li'annaha kanat tastahyi min ahliha bisababil 'adah allati la ya'lamun. Famadha 'alayha? Al-jawab, inna 'alayha qada'ul ayyam allati 'alayha min Ramadan lis-sininil fa'itah kulliha. Wa hadha huwa al-wajib alladhi la khilafa fihi bainal ulama. Wa la yujzi 'anha illa al-qada' wa la takfiha al-kafarah, li'anna al-kafarah wajibun za'idun 'ala al-qada' 'inda asy-Syafi'i bisabab at-ta'khir idza kana bighairi 'udrin. Walakin jahluha yu'tabar udhran fala fidyata 'alayha. Wa adam wujubil fidyah huwa qawlul jamaahir minal ulama' mutlaqan. Wa qad ikhtarahu min a'immatina al-imam al-Muzani wa ibn al-Mundhir wa ghayruhuma min asy-Syafi'iyyah. Wa li hadha fa inna 'alayha jam'ul ayyam lis-sinin al-maadiyah thumma taqdiha. Wa idha shakkat ahiya 6 sanawat aw 7 sanawat fa inna 'alayha qada'u as-sab' lil-ihtiyat. ويمكن أن تنوي بكل صوم تصومه مستقبلا تنويه به عن القضاء وتحود بذلك الفضيلتين حتى تكمل ما عليها ولو مفرقا حتى تعتقد أنها استوعبت. Permasalahan kedua, wajibnya mengqada puasa atas perempuan dari hari-hari yang dia tinggalkan pada bulan Ramadan. Ada seorang perempuan belum mengqada puasa atas hari-hari yang dia tinggalkan pada bulan suci Ramadan untuk beberapa tahun. Dia tidak mengqadanya karena malu kepada keluarganya, disebabkan adat dan kebiasaan yang ada pada mereka tidak mengetahui atas kewajiban qada. Pertanyaannya, apa yang harus perempuan ini lakukan? Jawabannya adalah dia harus mengqada puasanya atas hari-hari yang dia tinggalkan pada bulan Ramadan untuk beberapa tahun yang dia lewatkan. Inilah yang wajib dia lakukan dan tidak ada perbedaan ulama pada masalah seperti ini. Dia harus tetap mengqada puasa dan tidak cukup baginya mengeluarkan kafarah. Karena menurut ulama Syafi'i, kafarah itu sendiri merupakan kewajiban yang lain yang harus dia tunaikan karena sebab mengakhirkan qada. Dan ini pun kalau dia mengakhirkannya tanpa uzur. Akan tetapi karena ketidaktahuannya, maka itu dianggap uzur dan tidak wajib mengeluarkan fidyah atasnya. Adapun yang mengatakan tidak wajib mengeluarkan fidyah secara mutlak adalah jumhur ulama yang juga pendapat yang dipilih oleh Imam Muzani dan Ibnu Munzir dari kalangan Syafi'i. Oleh karenanya, sekarang dia harus menjumlahkan hari-hari yang dia tinggalkan pada beberapa tahun tersebut, kemudian mengqadanya.
Kalau misalkan dia ragu apakah 6 tahun atau 7 tahun, maka dia mesti mengambil 7 tahun sebagai bentuk kehati-hatian. Dan mungkin dia bisa berniat qada pada setiap puasa yang mau dia kerjakan. Sehingga dengan begitu dia bisa memperoleh 2 keutamaan sampai dia menyempurnakan apa yang wajib atasnya. Dan boleh secara berpisah atau tidak berurutan, asalkan dia yakin bahwa dia sudah menunaikan semua kewajiban qadanya. Wallahu a'lam. حكم قضاء صيام رمضان في يوم الجمعة. إذا كان عليه قضاء صيام يومين ولم يجد فرصة إلا في يوم الجمعة كالعامل في المعسكرات فهل يصح ذلك؟ الجواب إن القضاء يوم الجمعة جائز والنهي إنما هو تخصيص يوم الجمعة بصيام نافلة. أما إذا كان لقضاء أو صادف يوم عرفة أو صادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء مثلا فلا مانع من صيامه. وعلى هذا فإن عليك أن تقضي ما عليك من صيام في هذا اليوم ولا بأس عليك. Masalah yang ketiga yaitu hukum mengqada puasa Ramadan pada hari Jumat. Ada seorang yang mempunyai tanggungan puasa Ramadan sebanyak 2 hari dan tidak memiliki kesempatan untuk mengqada puasanya kecuali pada hari Jumat, seperti halnya orang yang bekerja di kamp militer. Pertanyaannya adalah, apakah sah mengqada puasa pada hari Jumat? Jawabannya adalah, mengqada puasa pada hari Jumat hukumnya boleh-boleh saja. Yang dilarang adalah mengkhususkan hari Jumat dengan puasa sunnah. Adapun berpuasa pada hari Jumat karena untuk mengqada puasa atau bertepatan dengan hari Arafah atau hari Asyura misalnya, maka tidak ada larangan untuk berpuasa pada hari Jumat. Oleh karenanya, jikalau Anda ingin mengqada puasa Anda pada hari Jumat, silahkan. Tidak jadi masalah. Wallahu a'lam.